Ada juga yang kata mimpi dari iblis, syaitan dan jin kot. Jin pun boleh ceritahu berita dari langit pasal masa depan. Dalam mimpi Muhammad Qasim, Allah ajar dia tentang apa yang boleh dan apa yang tak boleh buat. Kebanyakannya mengenai cara menghindari syirik. Ada banyak mimpi mengenai cara menghindari syirik yang mana kita banyak lepas pandang. Contoh mudah, patung. Nabi Muhammad hancurkan patung. Nabi Ibrahim hancurkan patung. Zaman kita, patung letak dalam rumah dengan alasan tu cuma hiasan, bukan berhala. Kita terlepas pandang. Adakah patung yang dijadikan hiasan masa zaman Rasulullah? Perlakuan syirik yang tak pernah berlaku masa zaman Rasulullah pun ada dijelaskan dalam mimpi Muhammad Qasim. Contoh mudah, foto. Rasulullah larang letak gambar dalam rumah. Pembuat gambar makhluk nyawa ni akan dilaknat. Zaman kita, foto dipampang di dinding rumah dengan alasan foto bukan gambar lukisan. Macam mana Rasulullah nak larang pampang foto sedangkan teknologi foto belum ada lagi masa zaman Rasulullah tu? Takkanlah iblis syaitan dah bertaubat ajar manusia cara hindari syirik. Mimpi-mimpi benar dari Allah ni kita boleh ingat sebab dia macam real. Berbeza dengan mimpi dari syaitan dan mainan tidur, biasanya kita akan lupa esok hari. Sebab itulah cerita mimpi Muhammad Qasim ni tak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Wallahu a'lam.